Paguyuban Keluarga Jember Anima Merauke, peduli sesama umat dalam rangka mengisi kegiatan pada bulan suci Ramadan, melakukan pembagian takjil buka puasa gratis kepada pengendara dan pejalan kaki. Bertempat di lingkaran Brawijaya Libra, Paguyuban Keluarga Jember PKJ Anima Merauke melakukan pembagian takjil buka puasa secara gratis. Takjil yang disediakan sebanyak 500 bungkus dengan sasaran masyarakat pengendara roda 4 maupun roda 2 dan pejalan kaki. Ketua Paguyuban Keluarga Jember Anima Merauke Agus Saimanarya mengatakan, pembagian takjil merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun 2021 Masehi. Sebelumnya telah dilaksanakan pembersihan tempat pemakaman umum TPU Yobar Merauke. Selanjutnya akan dilaksanakan buka puasa bersama, pembagian zakat fitrah dan halal bihalal usai Hari Raya Idul Fitri nantinya. Untuk takjil dibagikan kepada siapa saja yang melintas sehingga tidak memilah-milah dan membedakan pengendara satu dengan pengendara lainnya dari berbagai macam unsur dan profesi apa saja. Keluarga Jember, Jawa Timur yang ada di Kabupaten Merauke, peduli dengan semuanya, peduli dengan umat dalam rangka mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Adapun kegiatan yang kami laksanakan adalah pembagian takjil pada sore hari ini sebagaimana rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan, dari mulai yang pertama dari pembersihan pemakaman umum, yang kedua pembagian takjil, besok kita buka bersama, dan yang terakhir adalah pembagian zakat. Agus menambahkan kegiatan pembagian takjil murni dilakukan ikhlas lahir batin dari seluruh anggota PKJ Anima Merauke, sehingga dapat bermanfaat bagi sesama umat pada saat berbuka puasa. Dari Kabupaten Merauke, Syahril Mindip, kontributor iNews melaporkan.